Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today kita akan belajar tentang progression. Okay, progression ni dalam bahasa Melayunya adalah janjang. Dalam tajuk progression bab 5, dia terpecah kepada dua, iaitu arithmetic progression dan juga geometric progression. Jadinya pada hari ini kita hanya fokus kepada arithmetic progression, ataupun dalam singkatannya saya akan gunakan AP. Okay, A untuk arithmetic, P untuk progression lah. Okay, kalau kita nampak kat sini, untuk you guys punya background, previous knowledge adalah kita ianya daripada sequence lah. Okay, daripada apa nombor yang kita belajar sequence. So sebagai contoh, example kat sini sequence 1, 2, 3, 4, 5. So maksudnya nombor yang apa berturutan. Okay, so untuk progression ni ada beberapa term yang kita perlu apa tahu, iaitu yang pertama first term, dan yang kedua adalah common difference. Okay, so apakah itu first term? Okay, first term ni okay, so sebagai contoh, kalau kita kat sini ada sequence kita 1 2 3 4 5, so satu apa-apa yang permulaan ni kita sebut dia sebagai first term ataupun T1. So maksudnya ni, ini adalah T1, ni T2, T3, T4, T5 dan seterusnya lah. Okay, kalau example yang lain, contoh kita ada 2 4 6 8 dot dot dot. Okay, so ini adalah T1, ni T2, T3, T4. Maksudnya ni term yang pertama, term yang kedua, term yang ketiga dan juga term yang keempat dan seterusnya lah. Okay, kalau ada dot-dot ni maksudnya dia ada lagi lah. So selepas 8, 10, 12 dan seterusnya. Okay, dan juga common difference. Okay, common difference, apakah itu common difference? Okay, common difference tu adalah perbezaan antara term yang kedua dan juga term yang pertama. So kalau macam ni, common difference kita adalah 4 tolak 2 atau 6 tolak 4 atau 8 tolak 6. Okay, so kita tengok example kat sini. Example yang pertama, kalau kita lihat, okay, so kalau kita nak cari first term adalah 1. First term kita, kita boleh buat dalam simbol A ataupun T1 lah. Okay, A dengan T1 ni kita membawa maksud kepada first term, iaitu satu yang berada di hadapan, permulaan dia lah. Okay, macam mana pula kita nak apa? Nak cari common difference. Okay, macam mana nak cari common difference? Sama ada, okay, 2 tolak 1, 3 atau 3 tolak 2 atau 4 tolak 3 atau 5 tolak 4. Okay, so nombor yang sebelumnya, nombor yang selepas kena tolak dengan nombor yang awal. Okay, nombor yang selepas tolak dengan nombor yang awal. Okay, formulanya untuk D ni dekat sini lah. Okay, maksudnya nombor yang selepas tolak dengan nombor yang awal. So dia akan dapat, okay, 2 tolak 1 adalah 1, 3 tolak 2 pun 1, 4 tolak 3 pun 1. So jika common difference jika common difference mereka sama, so ianya adalah sebuah arithmetic. Okay, dia tak boleh lain, dia kena 4 tolak 2. Contoh kat sini, okay, 4 tolak 2, 6 tolak 4 ataupun 8 tolak 6. Okay, semuanya menghasilkan common difference yang sama. Kalau dia menghasilkan common difference yang sama, maksudnya dia adalah arithmetic progression. Okay, so dekat sini ada beberapa formula yang perlu tahu juga. Okay, ada 1, 2, 3 dan juga 4. Okay, ada 4 formula
yang perlu kita tahu untuk dalam menjawab arithmetic progression. Okey. So yang pertama adalah TN. TN ni maksudnya term. Okey. Term yang keberapa? Okey. A kita dah dah tahu first term. N ni adalah okey macam tadilah. So kalau T1 maksudnya N dia adalah 1. Kalau T2 maksudnya N dia 2. Kalau T3 maksudnya N dia adalah 3. T4 N dia adalah 4 lah. So dan juga D adalah common difference. Okey. Yang ini untuk menghasilkan ini formula untuk mencari term yang keberapa. Yang ini untuk sum. Okey. Sum nanti okey. Selepas ni saya akan buat apa example lah, cuma ini untuk secara basic je. Sn ni maksudnya apa yang masukkan Sn. Okey, sum S tu adalah sum, T adalah dia punya term lah. Okey. So S contoh kalau kita S3 okey, maksudnya T1 tambah T2 tambah dengan T3. So inilah dia masukkan dengan 3 ni. Okey, 1 sampai 3 ni kita kena tambahkan. Okey. Contoh lagi S contoh S5. So maksudnya T1 tambah T2 tambah T3 tambah T4 tambah dengan T5. So maksudnya 5 dekat sini maksudnya 1 sampai 5 kita kena tambahkan dia punya term. So kalau macam ni S3, kalau kita mengikut example yang this one, maksudnya 2 tambah 4 tambah 6. Okay, macam tu. Okay, dan yang lain ini semua sama. Okay, A, N. So yang L ni adalah last term. Okay, ini kita panggil dia sebagai last term. L tu adalah last term, term yang terakhir. Okey, macam mana kita nak tahu term tu term yang terakhir? Okey, sebagai contoh nanti awak akan dapat lihat contoh 1 2 sequence dia. Okey, dot 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 sekali sampai 5. Okey, so selepas 5 ni dah tak ada, contohnya dia dah tak ada koma. Okey, so kalau dah tak ada koma, okey, maksudnya dia dah tak ada koma dan dot dot dot, maksudnya 5 ni kita letak dia sebagai last term lah. Okey. Last term. Macam tu. Okay. So yang ini pun sama juga. Okay. Yang ni tak ada simbol yang lain. Semua yang mengenai yang di atas lah. Okay. Tak apa. Kita akan teruskan mendalami lagi. Ini hanya secara basic. Asas secara mudah. Okay. Kita pergi kepada yang pertama. Okay. Soalan yang pertama. Okay, sequence is an arithmetic progression or not. Okay, kita nak tentukan bahawasanya adakah sequence yang diberikan ini adalah sequence yang arithmetic ataupun tidak. Okay, so macam mana kita nak tahu dia adalah arithmetic ataupun tidak? Okay, kalau ingat lagi tadi, kalau dia arithmetic, dia punya common difference mesti sama. Okay. So common difference TN tambah 1 tolak dengan TN. So maksudnya yang selepas tolak dengan yang awal. So kita kena ujilah setiapnya. Okay, so kita uji 5 9 tolak 5, dan kita uji juga untuk 13 tolak 9, dan kita uji juga untuk 17 tolak 13. Adakah common difference ketiga-tiga ni sama? Okey, kalau dia sama maksudnya dia adalah arithmetic progression. Okey. 9 tolak 4 adalah 4. 13 tolak 9 pun 4. 17 tolak 13 pun 4. So, kat sini kita nampak dia samalah. Okay, same. So therefore ianya adalah the sequence is
and arithmetic progression, okay, with common different equals to 4. Okay. Okay, macam mana pula dengan nombor 2? Adakah nombor 2 arithmetic progression juga? So macam ni kita tak tahu, kita kena uji dia punya common different lah. So di yang pertama, kedua dan juga yang ketiga, 8 tolak 12, 5 tolak 8 dan juga 2 tolak 5. Okey, 8 tolak 12 adalah negatif 4. 5 tolak 8 adalah negatif 3. 2 tolak 5 adalah negatif 3. So, kita tengok dekat sini, dia punya tak sah. It's not the same kan? Not the same. So, therefore, sequence is not an arithmetic progression. Okay, it's not an arithmetic progression. Why? Because they have different, common, different. Okay. So, harap yang ini mudah saja untuk difahami. Okay, kita pergi kepada yang seterusnya. Okay, yang seterusnya, macam mana kita nak solve arithmetic ini? Okay, so the given, yang diberikan ini, yang diberikan sequence arithmetic. Okay, ni tak payah diuji sebab dia dah kata ini adalah given arithmetic progression. Okay, then determine the nth term. Okay, so untuk this one, macam mana kita nak determine the nth term? Okay, maksudnya kat sini, nth term kat sini maksudnya kita nak tahu tn tu apa. Okay, term kan. So kita tahu yang kita mempunyai formula, iaitu formula kita adalah tn equals to a tambah dengan n tolak 1 d. Okay, so ini formula kita. So therefore, apa yang perlu kita buat adalah kita perlu mencari a dan juga d. Okay, kita perlu cari a dan juga d. Okay, a first term. Ingat lagi, a adalah first term. Okay, yang awal pada mulanya, iaitu 5. Dan juga d adalah common different. Okay, kita tak perlu buat 11 tolak 5, 17 tolak 11, 23 tolak 17. Okay, kita hanya pilih salah satu saja, sebab yang kalau kita nak buat semua tu untuk menguji dia adalah AP ataupun tidak. So sedangkan soalan ni dah pun cakap dia AP, so kita pilih salah satu je lah, 11 tolak 5, iaitu okay, 11 tolak 5 adalah 6. Okay, so kita dah dapat A dan juga D. So therefore, kita dah boleh masukkan dalam formula dengan apa yang dia minta lah. Okay, T N, iaitu equals to 5. Okay, masukkan, tambah N tolak 1, D kita adalah tadi 6. Okay, so therefore kita selesaikan 5 tambah dengan ini, kita boleh expand 6N tolak dengan 6. So TN kita adalah 5 tolak 6 adalah negatif 1. So 6N tolak 1. So inilah jawapan kita. So kenapa masih lagi ada dalam N? Sebab dia nak determine the N term. Maksudnya N tu masih lagi dalam N lah. Okay, kita tak perlu substitute 1, 2, 3 ataupun term yang lain. Term yang lain. Okay, dia nak dalam bentuk N. Okay, in term of N lah, senang cerita. Okay, okay, so yang kedua adalah determine the 80th term. Okay, so term yang ke-18. Okay, so kita dah ada kat sini formula yang kita dah dapat ni. So kita boleh buat T18. Okay, T18, so sama dengan 6. So kalau N dia dah 18, so N sini pun 18. Okay, so
term yang ke-18 adalah 107. Okey, macam tu. Alright. Okey, yang seterusnya. Okay, so untuk yang this one pula, determine the number of term for each of the following arithmetic progression. Okay, macam mana pula kita nak dapatkan n dengan sequence yang diberikan. Okay, so apa yang kita boleh fokus kat sini adalah dengan formula yang sama yang macam tadilah. Okay, so kita gunakan Tn equals to A plus N tolak 1 D. Okay, so ini adalah yang terakhir. Okay, sebab dah tak ada comma dan dot-dot-dot lagi. Okay, dari situ kita boleh masukkanlah dekat Tn ni. Okay, so kita masukkan dekat Tn tu. So 191 sebab dia yang terakhir sekali. Okey. Dan A, okey, A adalah 7. Okey, A adalah first term. First term adalah 7 tambah dengan n tolak 1. Kenapa n ni masih lagi apa? Tak dimasukkan sebab n ni yang kita nak carilah. Ni yang kita nak cari. Okey, D, okey. Kita boleh buat jalan kira kat tepi ni D. Saya nak cari D. Okey, 11 tolak 7. Okey, so D sama dengan 4. Okey. So kita masukkan D adalah 4. Okey, so dari situ kita boleh dapatlah apa yang dia nak determine, the number of term. So the number of term ni adalah n lah. Okey. So 191 sama dengan 7. So this one you guys expand tambah dengan 7n tolak dengan 4. Okay. Therefore you guys boleh asingkan, okay, 7n and then semua nombor di belah kanan. Okey, 191. Okey, pindahkan 7 dengan pindahkan dengan negatif 4 lah. So 7 jadi negatif 7, tolak 4 jadi tambah 4. Okey, so 7n sini kalkulator 191 tolak 7 tambah 4 188. Then n sama dengan 188 bahagi dengan 7. Therefore n sama dengan 191. Tolak dengan 7 tambah dengan 191 tolak 7 tambah 4. Oh, okey. Sini adalah 4. Okey, 4N. Sini adalah 4N. 4N. Okey, sini adalah 4. Okey. 188 bagi dengan 4. Okey, 47. Alright. Okey, so jangan terlalu cepatlah. Okey, buat kena satu-satu. So 4 darab n bukan 7n. 4 darab n adalah 4n. Okey. Okey, so dah buat. Okey, dapatlah n sama dengan 47. Okey. Yang seterusnya, okay, kita nak solve the n term of NAP is given by
Tn sama dengan 3n tambah 4. Okay, so untuk this one mudah aja. Okay, so dengan apa yang diberikan, kita nak the first term. So ingat the first term tu adalah A. Okay, A tu adalah T1. Okay, so kalau T1 maksudnya N adalah 1. So T1, so kita masukkanlah. Kalau sini 1, sini pun 1. Okay, so 3, 1 tambah dengan 4. So T1 sama dengan 7. So kita dah dapat dah first term. T1 adalah first term, iaitu 7. Okay, macam mana pula dengan common difference? Okay, common difference kita ada formula tadi kan, D sama dengan Tn tambah 1 tolak dengan Tn. Okay, so Tn tambah 1, okay, kalau kita kat sini ada 1, kita masukkan je lah T1 tambah 1 sama dengan T1, iaitu T2, ni tolak eh, tolak dengan T1. Okey, maksudnya nombor yang selepas tolak nombor yang awal. Okey, so therefore T2 kita tak ada, kita hanya ada T1. Jadinya kita boleh kira lah untuk T2 dulu. Okey, T2, so kita cari dulu T2. Okey, kalau sini 2, sini pun 2. Okey, so 3, 2 tambah 4. So T2 adalah 6 tambah 4. 6 tambah 4 adalah 10. Okey, so kita dah dapat T2 dan juga T1. So kita boleh masukkanlah dalam this one, iaitu 10 tolak dengan 7. Okey, so therefore common difference kita adalah 3. Alright. Okey, yang seterusnya kita nak solve given AP. Okey, empat, tujuh, sepuluh dan juga 13. Okey, sekarang ni kita dah masuk untuk SN pula. Okey, so kita refresh balik SN. Formula untuk SN tadi adalah, okey, SN equals to N over 2. Okey, lepas tu ada 2A tambah N tolak 1 D. Okey, so formulanya, okey, kita refresh balik. So therefore dekat situ kita perlu cari apa? A dan juga D. Okey, macam biasa A dan juga D. N tak perlu cari sebab kita nak in term of N. Okey, A macam biasa A adalah 4. D adalah, okey, 7 tolak 4. Okey, 7 tolak 4 adalah 3. Then kita terus boleh masuk dalam formula yang kita tulis tadi lah. Okay, Sn sama dengan N per 2. 2A tadi adalah 4 tambah dengan N tolak 1 D adalah 3. Okay, so kita simplify lagi. N per 2 ni adalah 8. Okay, this one jangan salah lagi macam tadi. Expand betul-betul, tambah dengan 3N tolak 3. Okay, so kita mudahkan lagi. N per 2, 8 tolak 3 adalah 5 tambah 3N. Alright, so kita boleh stop sampai situ saja. Sini pun dah okay untuk simplify. Alright, okay, kita dah dapat Sn. Maksudnya dalam bentuk N saja, tak perlu tukarkan N ni apa sebab dia nak dalam bentuk N. Dan hence daripada apa yang kita dapat, kita cari sum for the first 20 terms. Okay, so maksudnya S20.
Okay, sum of the first 20 term, maksudnya S yang ke 20. Maksud N kita tadi tu kita dah tukarkan kepada 20. Okay, so kita tak perlu buat T1 tambah T2 tambah T3 sampai dah T20. Okay, kita hanya mengikut formula yang diberikan. So, di mana N, di situlah kita letak 20. Okay, 20 kita dekat sini, 20 kita dekat sini. Okay, so 20 per 2, 5 tambah 3, 20. Okay, so boleh tekan kalkulator dan awak akan dapat 650. Okay, maksudnya T1 kita tambahkan semua sampai T20 adalah 650. Okay, tapi ini kita menggunakan formula yang kita dapat. Okay. Alright. Next. Determine the number of term. Okay, number of term. Kita highlight kat situ, number of term of the following arithmetic progression. And then hence, so kita ada dua soalan lah. Satu, dua, find the sum of the progression. Okay, so yang pertama kita fokus kepada soalan nombor satu dulu. Okay, number of term. Okay, number of term maksudnya kat sini kita nak cari N adalah apa. Okay, so therefore kita keluarkan formula TN sama dengan A tambah N tolak 1 D. Okay, so TN, okay, macam mana kita nak letak TN? Okay, macam biasalah kita, saya cakap tadi. Okay, kalau nombor yang terakhir, okay, dah tak ada comma dot dot dot, so itu kita boleh masukkan dalam TN. Okay, so A adalah 9 yang pertama, N tolak 1, dan D kita boleh buat jalan kira kat tepi ni, D sama dengan 14 tolak 9. Okay, so 14 tolak 9 adalah 5. Okay, so kita masukkan 5 di sini lah. Okay, dan macam biasa expand. So 84 sama dengan 9 tambah 5N tolak 5. Dan kita asingkan nombor dengan nombor. So 84 tolak dengan 9. So ni tambah dengan 5. Okay, tekan kalkulator. 84 tolak 9 tambah 5, 80. So 5N 80. So 80 bahagi 5. Okay, so N sama dengan 16. Okay, so kita dah dapat dah untuk soalan yang pertama, untuk mencari apakah itu N. Okay, alright, yang kedua, hence kita nak kena find the sum of the progression. Okay, sum of the progression maksudnya daripada awal ni kita kena tambah 9 tambah 14 tambah 19 tambah 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 sampailah 84. Okay, so kita tak perlu nak apa, listkan semuanya, itu kerja susah. So apa yang perlu kita buat adalah kita hanya menggunakan formula SN equals to, kalau ingat balik yang tadi, yang awal tadi, N per 2, okay, kurungan A tambah L. Okay, kenapa kita gunakan formula ini? Sebab kita dah ada first term dan juga last term. Okay, mana dapat first term? 9. Mana nak dapat last term? Adalah 84. So therefore S berapa? S16 lah, kan? S16, sebab semua ni kita tahu bilangannya adalah 16. Okay, so 16 per 2. Okay, kalau sini N dia 16, sini pun 16 lah. Okay, A adalah, tengok balik, 9, dan yang last term tadi adalah 84. Okay, so tekan calculator, awak akan dapat 744.
Okay. Okay, yang seterusnya. Okay, untuk this one. Okay, given the first three terms of an arithmetic progression are 3, 7 and 11, find the sum from the 60th term to the 80th term. Okay. So, kalau awak dapat soalan macam ni, okay, sum from the 6 sampai 18, okay. So, maksudnya kita nak cari T 6, kita nak campur sampailah T 18. Okay. Okay. So, secara asasnya, okay, saya dah buat kat sini. Okay. Sebagai contohlah, okay, kalau kita ada sequence yang macam ni. Maksudnya sequence dia adalah 1, 2, 3, 4, sequence yang mudah. Okay. So dekat sini soalan saya pula, saya nak second term sampai fourth term. Okay. Second term sampai fourth term. Okay. Yang kedua sampai yang keempat. Okey, apa kalau macam ni kita boleh terus lah kan? Kita boleh terus dapat. Okey, 2 tambah 3 tambah 4. Okey, dapat terus 9. Tapi dari segi formula pula, okey, dari segi formula sebenarnya adalah sum S4 tadi tim 4 kan? 4, kita masih lagi 4. Cumanya kita tolak dengan S1, iaitu yang kita minta adalah 2 sampai 4 kan, 2 sampai 4, 4 masih lagi kekal. Okey, cuma kita ambil previous dia. Okey, kita tolak dengan 1. Sebab apa? Sebab bila kita ambil S4, maksudnya kita dah kira keseluruhan, tetapi kita nak yang dalam kotak saja. Okey, kita nak dalam kotak, so kita kena tolaklah yang kita tak nak, iaitu S1 lah. T1 dengan S1 maksudnya sama. Okey. So dari situ terhasilnya formula macam ni lah. Okay, so bila kita buat, okay, S4 tolak dengan S1, dah akan dapat juga SEM 9. Okay, so daripada formula ni lah kita apply dekat sini. Okay, so S 18 tadi saya kata kekal, cumanya tolak dengan S previous dia. Okey, kalau 6 maksudnya 5. Macam tu. Okey. So therefore kita kena carilah S18, lepas tu cari dengan S15. Okey. So formula tadi SN adalah N per 2 2A tambah N tolak 1 D. Okey. So therefore kita kena cari A dan juga D lah. Okey, kita cari dulu A. A adalah 3. D kita adalah 7 tolak 3, iaitu 4. Okey. So kita cari dulu S18. Okey. So S18 masukkan kat dalam formula yang kita ada ni. So 18 per 2 and then 2, masukkan A dengan juga D, tambah dengan okey N. Kalau 18, 18 lah, 18 tolak 1, and then this one adalah D adalah 4. Okey. And then kita buat juga untuk S5. Okey. S5, so sini 5 per 2, saya biasa 2, ini A adalah 3, tambah dengan okay, 5 tolak 1 dan juga 4. Okay, so S18 berapa, S5 berapa. Okay, ni 666 dan juga this one adalah 55, so kita tolakkan je lah. So therefore 666 tolak dengan 55, iaitu
611. Okey, so maksudnya T6 campur sampai T18 adalah 611. Okey. So kita tak perlu nak apa? Kalau awak nak listkan pun boleh juga, nak listkan kan. Contoh awak nak list 3, 7, 11. Lepas tu tambah lagi 11 tambah 4 berapa? 15 dan dot 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 dot. Awak buat sampailah T yang ke 18. Lepas tu awak tambahkan pun boleh juga. Okey, cumanya panjang. Okey, kalau panjang macam ni membuang masa. Better kita faham konsep dan kita pilih untuk buat melalui formula. Okey. Okey, yang seterusnya. Okay, for this one, kita nak solve given the first three terms. Okay, arithmetic progression, masih lagi arithmetic progression. 5, 8, 11. Find the number of the first term with the sum of 258. Okay. So, dekat sini, sum ni adalah 258. Okay. Tanpa kita tahu n dia berapa. Kita tak tahu n dia berapa yang dia sum kan, T1 sampai T berapa untuk dapatkan 258. Okey, so dari situ kita tulis dulu formula untuk sum tadi. S sum adalah S 2A tambah dengan N tolak 1 D. Okey, so therefore kita masukkanlah SN ni. SN ni dia dah bagi dah. Sum dia adalah 258. 258. Okey, N kita tak tahu, kita kena cari A. Okey, dah dapat A nya 2 darab dengan 5. A nya adalah 5 tambah dengan N tak tahu lagi. D adalah 8 tolak 5. 8 tolak 5 adalah 3. Okey. D adalah 8 tolak 5 iaitu 3. Okey. So dari situ kita boleh cari kita punya n lah. Okey. So sebelum tu kita selesaikan dulu, simplify dulu this one. So n per 2 sini akan jadi 10 tambah ni expand tambah dengan 3N tolak 3, 258. Okey. So, disebabkan ini N per 2, so kita boleh darabkan semua dengan 2. Okey. Kita darab semua dengan 2 untuk hilangkan per 2 ni. Okey. Kita darabkan semua dengan 2. So, 258. Okey. 258 darab 2 516. So ini darab 2, so dah boleh cancel. And kita kembangkanlah 1, 2, 3. So 10N tambah 3N kuasa 2 tolak 3N. And then this one boleh simplify lagi. So 516 sama dengan 3N kuasa 2 ni sama lagi 10 tolak 3 adalah 7. Dan kita buat dalam bentuk kuadratik lah sebab dia ada kuasa 2 kat sini. So 3N kuasa 2 tambah 7N tolak 516 sama dengan 0. Okay. And then awak boleh buat EQN dalam kalkulator. So awak akan dapat 3N tambah 43 dan juga N tolak 12 sama dengan 0. So yang this one macam biasa lah, tekan yang EQN tu, this one and then degree 2 and then masukkan 3, lepas tu masukkan 7 dan juga negatif 516. So akan dapat 2 macam ni lah.
Okey, 12. So n sama dengan negatif 43 per 3 dan juga n sama dengan 12. Okey, so yang this one kita ignore. Kita hanya ambil 12 ini sebab n, kalau kita tahu itu dia punya sequence. So kita sequence, kita ada sequence 1, 2, 3, T1, T2, T3 dan seterusnya, kita tak ada dalam bentuk point. So this one kita ignore saja sebab dia dah dalam bentuk pecahan ataupun dia akan dalam menghasilkan decimal. Okay, so kita hanya ambil nombor n ni, kita hanya ambil nombor bulat sajalah. Okay, so n kita, kita dapat 12. Okay, so itulah kita dah menjawab soalan lah untuk find the number of the first term. Okay. Yang seterusnya kita pergi kepada the sum of the first n term of an arithmetic progression is given by Sn. Okay, so ini yang diberikan. Okay, find the fifth term. Okay, so untuk this one, ingat lagi yang kat depan tadi saya ada buat formula, iaitu formula Tn. Okay, sama dengan Sn tolak dengan Sn tolak 1. Okey. So, kenapa saya menggunakan formula ini? Sebab apa yang diberikan adalah Sn dan apa yang diminta adalah Tn. Okey. So, bila yang diminta adalah Tn dan diberikan adalah Sn, so kita gunakan formula ni lah. Okey. So, apa yang dia nak adalah T5. So bila T5, maksudnya kalau sini 5, sini 5, sini pun 5. Okey, 5, sini pun 5. So T5 sama dengan S5 tolak dengan S4. Okey. So apa tugas kita dekat sini adalah kita nak mencari S5 dengan S4 untuk ditolakkan. Okey, so S5, macam mana nak cari S5? Okey, given daripada apa yang dia berikan lah. Okay, so kalau sini 5, sini 5, sini pun 5. Okay, so 2, 5 kuasa 2 tambah 5 darab 5. Okay, dan juga S4. S4 pun samalah, kalau sini 4, sini 4, sini pun 4. Okay, so S5 adalah 75 dan juga S4 adalah 52. So kita tolakkan 75 tolak dengan 52. Okey, iaitu 20. Tak, tak nampak. Okey, so tadi kita dah dapat S5 adalah 75 daripada atas ni, S4 adalah 52 pun daripada atas ni. Okey, so mengikut formula yang diberikan, okey, kita kena tolak. Okey, so 75 tolak 52 adalah 23. Right. Dan yang terakhir, okey, untuk kita solve this one. Alright. Masih lagi arithmetic progression. Okay. Dan the fourth term is 18 and the sum of the first 8 term is 160. Okay. So ini yang pertama, ini info yang kedua. Alright. So info yang pertama, okay, kita kena keluarkan dalam bentuk AP dia. Okay, so maksudnya T4 sama dengan 18. Yang ini info yang pertama. Okay, info yang pertama dah dapat dan juga info yang kedua adalah sum. Kalau sum maksudnya S. Okay,
So first 8 term, so S8 sama dengan 160. So ini yang pertama, ini yang ke dua info yang kita dapat. Alright. So daripada info kita tahu yang T dan S ni mempunyai formula. Okay, formula apa? Okay, so kita ada Tn sama dengan A tambah N tolak 1D. Ini untuk T. Untuk S pula, Sn sama dengan N per 2. Okay, 2A tambah N tolak 1D. Okay, so kita boleh masukkanlah. Okay, 4, masukkan dalam 4. Sini pun 4. So T4 sama dengan A tambah dengan, okay, 4 tolak 1 lah. Okay, 4 tolak 1 adalah 3D. Manakala untuk S8, okay, so kalau sini 8, sini 8, sini pun 8. So 8 per 2 adalah 4. Okay, 8 per 2 adalah 4. Okay, and then 2A, 4 tolak 1, 8, sorry, 8 tolak 1 adalah 7. 7 apa? 7D. Okay, so kita boleh tukarkan T4 ni adalah 18. Okay, T4 adalah 18, iaitu 18 sama dengan A tambah 3D. So dekat situ kita dah dapat satu equation. Okay, okay, manakala S8 pula adalah 160. S8 adalah 160. Okay, so ini adalah equation yang kedua. Okay, daripada situ, apa yang kita nampak kat sini, kita boleh buat simultaneous equation. Okay, simultaneous equation sebab kita ada dua unknown, AD, yang kedua pun ada AD. Okay, cuma yang this one kita kembangkan sikit. 160 sama dengan ataupun tak perlu kembangkan. 4 ni kita pindah sebelah. Okay, kita bahagikan 160 bagi 4. Okay, 160 bagi 4. Eh, sorry, 160 bagi 4 adalah 40. Okay, so 4 pindah sebelah jadi bahagi kan, so dia akan jadi 40 lah. So sama dengan 2A tambah 7D. Ini equation yang kedua kita tadi. Okay, so daripada situ kita boleh selesaikan. Kita darabkan. Okay, equation yang pertama ni darab dengan 2 sebab saya nak samakan dengan 2A. Okay, supaya kita boleh eliminate. Okay, kalau sini 2A, sini 2A, kita boleh eliminate dia lah. Okay, so kita darabkan dengan 2, 18 darab 2, A darab 2, 3, D darab 2. Okay, so 18 darab 2, 36 sama dengan 2A tambah dengan, okay, 6D. And then yang seterusnya adalah 40 2A tambah dengan 7D. So this one kita boleh eliminate. So 36 tolak 40 adalah negatif 4. So this one dah cancel. 6 tolak 7 adalah negatif 1 lah. Okay, so negatif-negatif boleh hilang. So D adalah 4. So daripada D4 kita boleh cari A. Okay, macam mana nak cari A? Kita ambil balik equation yang asal, iaitu 18 sama dengan A tambah 3D. So kita masukkan balik nilai D tadi. Okay, so kita akan dapat sini 12, dan 12 pindah sebelah, 18 tolak 12. Okay, dan A awak akan dapat 6. Okay, so dari situ, daripada simultaneous equation yang kita buat, kita akan dapatlah kedua-dua unknown tadi, A dan juga D. A adalah first term, D adalah common
difference. Okay. So saya harap yang itu saja. Saya harap semua orang dapat slowly digest apa yang diterangkan pada hari ini. Boleh tengok semula video ni. Okay, buat satu persatu dan continue dengan latihan pengukuhan. Okay.